Tebegak maling batetau bau jaringan telekomunikasi, lanang di Palembang diamuk warga. Pelaku tertangkap oleh petugas pengawas tower yang melok mebes komplotannya. Pelaku lah beraksi sebanyak 26 jaringan tower telekomunikasi di Palembang Samo Banyuasin. Warga Kalidoni, Kota Palembang ngamuk pas berhasil menangkap pelaku maling baterai tower jaringan telekomunikasi. Pelaku diketahui bernama Ahmad Rifai, 31 tahun, asal Provinsi Banten ini babak belur jadi amukan warga pas diamankan di rumah salah sikok warga. Awalnya pelaku dipergoki oleh salah sikok petugas pengawas tower yang curiga dengan gelagatnya pas mantau jaringan telekomunikasi dari kamera pengawas. Sesudah ditelusuri, ternyata pelaku tidak beraksi dewean, selain kebersama komplotannya yang lari pas dibebas petugas tower. Diduga, komplotan ini malsu ke identitas untuk bisa bebas dari penjagaan petugas tower. Dari hasil penyelidikan internal petugas tower, juru kurun waktu 2 minggu, komplotan ini sudah beraksi di 26 tower di Kota Palembang Samo Banyuasin. Akibat dari kejahatan pelaku, pengelola mengaku mengalami kerugian mencapai 500 juta piah. Dalam waktu 2 minggu ini telah terjadi hampir 26 TKP yang dicuri di wilayah Palembang dan Banyuasin. Hasil dari penyelidikan internal kami, itu mobil ini sudah terekam CCTV berapa kali. Dari hasil dari kawan-kawan saksi-saksi di lapangan, itu merujuk ke satu tersangka ini. Satu komplotan ini. Karena ini kami anggap sudah spesialis. Karena bukan hanya di Palembang, tapi kayaknya ini sudah antar provinsi. Ya, dari sekian puluh TKP tadi, Kak, itu yang hilang apa aja, Kak? Modul. Modul sama baterai dan alat-alat telekomunikasi. Harganya, jika ditotalkan berapa totalnya, Kak, kerugiannya? Kalau satu TKP itu bisa 15 sampai 20 juta. Berarti kalau ada yang terdata di kami ini 26 TKP. Hampir 400 sampai dengan 500. Pelaku mak ini sudah diserahkan ke Polsek Kalidoni untuk selanjutnya dilakukan ke proses hukum lebih lanjut. Mulyadi, Pal TV.